Terdakwa pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Hakim Wahyu Imam Santoso menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Hakim Wahyu juga menetapkan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, JC. Mendengar vonis hukuman dari majelis hakim tersebut, Richard Eliezer terlihat menangis lega dan bersyukur dengan kedua tangan yang mengusap wajahnya. Sebelumnya, diketahui bahwa Barada E dituntut 12 tahun penjara oleh JPU pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Richard Eliezer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.